Oke, selamat sore. Kebetulan kita lagi ada di Lokapurna. Kita ada acara bangkan Lokapurna. Alhamdulillah selesai. Cuman ini alhamdulillah saya kembali lagi dan ketemu Mak Bogor. Katanya nih Mak Bogor punya uang kuno. Kemarin kan kita tanya langsung nih, mumpung ada Maknya nih. Selamat sore, Mak. Sore. Ya, sampai. Mak boleh saya tanya-tanya? Boleh. Dengar-dengar Mak katanya punya uang kuno. Kalau Mak punya uang kuno, alhamdulillah ya emang Mak punya dan Mak juga emang tidak mengeluarkan. Alhamdulillah juga Mak ada kredit, ada kredit sampai 4 punya kredit. Alhamdulillah Mak itu sama kecuali Mak apa yang disampaikan. Wah, selamat, selamat, selamat. Nah, uang kuno itu kalau misalkan ada yang pengen nih Mak, ya. Nah itu dapatnya gimana caranya? Apa harus siapa? Kalau uang kuno tersebut, kalau memang menginginkan uang tersebut, kalau nggak ada haknya, maka uang hilang di tangan Mak. Tapi kalau ada haknya, bergerak dengan sendirinya, baru emang itu ada haknya. Kalau untuk cara yang melontarkan sampean berbicara ke Mak, uangnya ke siapa? Mungkin hubungi salah satu padepokan. Padepokan EDN. Seperti itu. Jadi hubungi padepokan EDN bersama Kang Daru. Insya Allah nanti di Mak akan ada. Itu ya tentunya. Oh gitu. Jadi kalau ada yang pengen uang kuno buat koleksi ataupun apa, nanti bisa cari EDN ya di media sosial juga. EDN sudah ada kok. Nah. Lalu Mak, boleh nggak nih tanya-tanya di sana Mak nih? Oh iya, alhamdulillah Mak juga ya, di sore ini Mak juga dapat di sana yang luar biasa dengan rancangannya siapa? Nah, collection seperti itu bisa, makanya jangan lupa di order dengan baju tersebut dengan harganya. Ini harganya berapa? Rp200. Jadi seperti itu pemirsa. Diburu, dikejar, dicari baju tersebut dan harganya sudah dilontarkan tadi. Nominalnya harganya sekian, seperti itu pemirsa. Oke, gitu. Mak, terima kasih karena sudah mau ditanya-tanya, direpotkan. Nah, untuk kawan-kawan, teman-teman, kalau misalkan mau cari uang kuno bisa cari di IDN ya. Nanti ada media sosialnya. Dan untuk kalau yang mau busana seperti Emak ini harganya Rp250, nanti bisa cari di media sosial juga, mau Shopee, mau Bukalapak, itu namanya apa? Busana adat. Dan aku juga memang Emak pakai baju tersebut ini sangat nyaman, sangat fleksibel, jadi seperti itu. Jadi tadi yang menanyakan tentang uang koleksinya Soekarno, mungkin kalau tidak melihat uangnya mungkin dimanapun nggak tahu. Mak kalau boleh Mak akan mengeluarkan ya. Uang terjadi salah satunya Mak punya uang Di bawah Mak. Di bawah ya ada uang Selmina juga, sangat banyak Mak ini ya untuk koleksi uang ini. Dan untuk juga uang-uang yang tadi dibicarakan masalah uang kemanapun maaf tidak ya, ada ternyata di bawah Nah ini jadi salah kalau satu ya jadi seperti itu pemirsa. Kalau ada yang mau silakan nanti cari IDN ya, padepokan IDN. Nah, untuk baju nanti bisa cari MS Collection ya. Seperti itu. Jangan lupa di order. Jangan lupa. Oke pemirsa, sampurasun, salam budaya. Salam budaya. Sejahtera. Makasih Maya. Makasih ya. Ya. Mau bongkar ya? Ya, sampurasun. Bukan kulit ini ya, kayu terup. Oh itu, jadi seperti itu pemirsa. Sama juga kalau boleh tahu ini berapa ya harganya? Berapa? 85.000.
dulu pasti di bawah 100 ya pemirsa, di order Pak aja mau beli satu kan cuma ya. Oh ya alhamdulillah ya sangat luar biasa ya. Mama juga mau nanya yang lebih kembali ini ya kayaknya. Jadi ini ada dua Neron. Kalau ini yang bahannya itu, dari rotan. Dari rotan. Seperti itu pemirsa, alhamdulillah ya sangat bagus banget. Untuk di order mah aja mau beli satu. Ini harganya 250 mah, murah. Oh, berarti murah kalau bikin ini. Waduh, kalau bagi emak bikin ini lama 150 banget ya. 150 mah, maaf. Oh, iya. Kasih diskon. Kasih diskon aja. Oh, ini sangat bagus-bagus ya. Ini yang bumbunya ganteng ya, luar biasa. Iya, siapa kebetulan ganteng-ganteng. Ahmad. Oh, jadi ini kan Kang Ahmad. Punten ini yang cantik siapa ya? Yeni. Nah, Teh Yeni ini luar biasa. Teh Yeni sangat cantik, sangat fleksibel, juga memang beliau sangat soleh banget ya, Pak Melihat. Sangat bagus energinya, single parent ya. Kau mah tahu sih, Ma. Jadi dari matanya tuh luar biasa. Ma, kalau sudah melihat seseorang butuh kasih sayang, butuh energi dan parent beliau, Ma nanti akan beliau sama Ma. Ya. Nama ini Denny, makanya malam ini mau kasih koin satu ya. Ya buat tempelan, mudah-mudahan keluarnya koin Helmina. Kalau Helmina, nah ini alhamdulillah emak. Nah ini koin tersebut ini Helmina ini salah satu ibu negara. Ini aku pasrahkan buatmu, dia dapat jodoh yang baik, amin. Yang berduit berbobot seperti buat itu. Jadi luar biasa, emak sangat menyayangi salah satu perempuan, apalagi beliau single parent. Kalau boleh tahu pada makan apa ya untuk jualan ini? IDN, jadi IDN ikatan dukun Nusantara. Jangan lupa di order bersama Bapak Sampuran dalam rahasia salam budaya. Itu ada salah satu. Hey, itu barang gila. Iya, itu ada salah satu produk dari khas Sunda. Makanya, Opa mau dibawa ke sana untuk melihat, mengenalkan budaya dari Sunda sini, dari kecamatan Ciampea, Pemijahan. Biasa kalau bagian kanero, apa namanya, kaneron ya, kaneron seperti berapa itu, berapa harganya? Ini harganya 80.000. Ini sampai dollar only, ini murah banget ya, $1 luar biasa ya. Ada produk-produk lain juga pakai bahan dari apa? Ini rotan, Kakek. Oh, rotan. Ya. Rotan ada di hutan di Borneo. Betul. Dibuat satu-satu lama sekali. Lama sekali.
Bagus, ya berapa harga? Ini harganya 150. Orang tendal ya, Rodis. Iya, sangat murah, sangat murah kakek. Mana ikan yes. Bisa dibungkus? Oh bisa. Alhamdulillah ya pemirsa, luar biasa. Opa membeli produk ciri khas Sunda Jawa Barat. Alhamdulillah. Sehat selalu, sangat baik banget membantu. Kebetulan kakek ini juga ada ini kakek, kita punya uang herbal. Oh iya, uang herbal. Madu cengkudu. Oh madu cengkudu. Iya, ini iya. Luar biasa. Ini dari cengkudu dipermentasi terus dicampur dengan madu, madu asli. Kakek punya minum ini di Dubai. Di Dubai? Di United Emirates Arab. Iya. Oh, begitu kakek? Iya, namanya luar biasa ini di sana disebut non. Non. Oh, gitu. Non namanya? Non. N-O-N-I. Oh, tapi di sini ada ya, Opa. Di Sunda ini luar biasa. Tidak di sana aja. Ini bagus, nasihatnya buat kesehatan. Iya. Ada kakek, dua macam ya? Mah, boleh bawa satu. Iya, ini ada madu sama rasa kukang. Sangat kaya sekali dengan tradisional. Iya. Kakek senang sekali. Betul-betul senang sekali. Kakek nanti kembali ke sini bawa keluarga. Oke, mudah-mudahan kakek sehat selalu ya. Seperti itu pemirsa, dimanapun jangan lupa di order. Sampurasun, salam rahayu. Get down.
Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share.